Quran, untuk mentranslate, itu bisa, itu bahasanya mudah. Tapi mengapa kok kita sekarang ini masih kekurangan, khususnya dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah masih kekurangan, masih kalah dengan dai-dai sebelah. Itu karena banyak di antara kita yang punya ilmu tapi tidak mau mencoba menyebarkannya. Karena dia itu masih punya 1000 alasan. Kata para motivator, orang gagal itu punya 1000 alasan. Orang sukses punya 1 alasan. Apa alasannya? Orang sukses punya 1. Apa itu? Dia tidak punya alasan. Gak ada. Saya belum ini, saya belum itu. Enggak. Dia punya target menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah di sosial media, apapun yang terjadi tetap dia lakukan. Tidak peduli yang nge-like berapa, yang nggak peduli yang nge-share berapa, dia nggak mencari kemasyhuran, dia nggak mencari keviralan. Nah, meskipun itu keniscayaan, dan itu juga penting ya di zaman sekarang ini. Kita itu menunjukkan ilmu, memviralkan kebaikan itu juga penting, tapi bukan tujuan utama kita. Saya juga pesan para akhwat khususnya ya, untuk bijak, ayo bijak mempost setiap apa yang kita ya sharing di sosial media. Yang baik itu mungkin postingan-postingan, foto-foto, video-video. Sekarang kan banyak yang mempermasalahkan masalah wanita bercadar. Ya. Wanita bercadar tapi postingannya tidak sesuai cadarnya. Itu bukan berarti enggak ada manfaatnya bercadar, cabut cadarnya. Tidak ya. Perbaiki yang tidak baik.